Bogor. Salam saya Seger Waras. Aku arep potong lur. Minggu ini Februari Bang Toyib. Nah itu wis ana tamu, tamune sudah rampung, sudah pulang. Iki gentian aku sing masuk ke sana. Nah, kae wong iki. Ya, wis ayo aku masuk. Iki wis 3 bulan lho, Lur. 3 bulan iki rambutnya mulai panjang, jadi harus saatnya untuk dipotong kembali. Ya, wis yo melu, Lur. DJ salon potong persiapan tahun baru Imlek lor, atau awal atau rambut. Halo bro. Hey, ayo kondang, aku pansos dang. Yo, bukaan coba. Bukaan kau yang kawat saya wi. Dong. Anu Rik, aku mau potong rapikan rambut itu. Potong? Ya enggak, cuman dulu aja. Potongan dulu aja. Kok, si punya saya di sini bisa enggak kok? Bisa nanti. Dia post yang lagi makan sambelnya aja, penontonnya udah banyak, saya tahu. Iya, si sambel itu? Iya, dihilangin aja. Tolong hilangin kok. Iya, ini enggak tahu. Aku udah itu kok. Ya Mas No, bikin YouTube Mas No. YouTuber. Nanti ini sambut, nanti ini dipotong dulu loh, ini dipotong. Soalnya rambutnya sudah panjang. Dipotong dulu ya, nasabahnya sama Damis biar tambah ganteng, tambah keren ya. Dipotong dulu ya. Ini kok tambah keren, dipotong dulu sebenarnya. Oke ya teman-teman, ini saya akan mulai. Saya akan mulai potong nasabahnya sama Damis. Saya perlu permisa ketahui aku ini loh nasabahnya Lidamis loh, aku itu pencinta Lidamis loh, sampai aku terbawa mimpi-mimpi loh, sampai bin ketemu Adamis akhirnya saya kesampaian. Tadi tamunya kok banyak ya Ri? Iya alhamdulillah tadi sih. Oh berarti hari ini rezeki gede dong? Iya hari ini lumayan kok, kalau kemarin no sell. Berarti pantang menyerah ya Ri? Iya, sepi tetap tak tungguin sih namanya usaha sih. Iya, itulah bagusnya. Saya kalau sepi gak sepi tak tungguin sih. Iya. Itu di dalam juga banyak yang perawatan ya? Oh iya, itu lagi program itu rumah nutrisi Ciman. Oh, rumah nutrisi. Motong idolanya Mak Damis nih. Idolanya Mak Damis, Mak Damis kan terinspirasi dengan Kohan Nabi ini. Siapa adik? Arin. Oh, cantiknya. Minta dipotong ya rambutnya. Oh. Minta dipotong rambutnya. Diantar siapa, Dik? Diantar siapa? Adik diantar siapa? Mama. Mama ya. Belum ngantuk ya? Mari, Dik. Mari. Belum ngantuk. Tunggu sebentar ya, Adik. Adem. Ademnya. Airnya dingin ya. Ini air tandon ini kok. Air tandon makanya dingin banget. Seperti salju. Melek. Langsung nggak kepengen pulang gitu maksudnya. Nggak pengen pulang. Apalagi kalau pijatan saya sudah menyentuh kepalanya nih. Langsung blier. Wah, enak tenang ini. Nah, yang dirindukan bukan ya ini pijetannya. Enak dong. Pokoknya bikin meremelek. Betul lah, sudah dirasakan ya. Sudah dirasakan. Bang Toyib juga punya channel. Ari Diji. Jangan lupa ARY DIJE. Ya, lur. Di-subscribe, lur. Subscribe, lur. Tonton videonya, lur.
tonton videonya. Wonge lucu. Wonge lucu, ramah, apian. Besok boleh datang ke sini kalau bisa menunjukkan subscribe-nya akan dipijet seperti ini lah. Idolanya Pak Dam, idolanya Mas Dami mau saya kasih air tonik ya. Biar kami buang tuh yang Mas Sambo. Selesai. Seger rasanya. Seger. Ayo, Rek. Nah, ini saya akan penting di nanti Mamia digosian. Iya. Tunggu diairin ini loh, okay, ya. Tunggu diairin dulu. Nah, ini Mamian juga rambutnya ikut dirapikan, Lur. Halo. Ya, sudah. Mudah-mudahan saya setelah bikin video ini subscriber saya tambah naik ya teman-teman ya. Tolong ditonton channel saya Ari DJ. Jangan lupa like dan komen ya. Yes. Pansos. Yes. Enggak apa-apa. Ketawa saya. Ayo Lur. Tolong Lur. Itu. Saya sama Kohan Abi, saya Mamihan tuh udah lama, udah puluhan tahun. Udah sering ketawa-ketawa, sering bercanda itu udah hal biasa saya di sini. Bekerja sama. Ya, bekerja sama udah lama. Makanya saya kalau sama Mamihan dan Kohan Abi sudah tidak malu-maluin. Tidak malu-maluin toh. Saling tolong menolong. Ya, udah biasa celakakan. Ya, rambutnya laris juga senang. Laris loh. Ya. Nah, bekas rambutnya banyak. Berarti potongan dari ini banyak. Saya juga dari pagi loh teman-teman loh itu alhamdulillah tamu datang tadi sore-sore karena nek buka usaha kayak gitu rezeki nggak terduga, kadang pagi udah rame, kadang malam baru ada, makanya kita harus sabar teman-teman. Ini usaha kayak gitu harus sabar. Semua usaha lah ya, harus sabar. Iya, harus sabar, harus tekunin. Jadi buat teman-teman yang punya usaha seperti ini sih, kalau sepi jangan putus asa, tetap bertahan. Jangan menyerah. Nanti hasilnya akan kelihatan. Peribahasannya apa itu yang keren hari ini? Dia bilang apa? Hasil tidak mengkhianati usaha. Kerja tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya. Iya, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil sama aja. Ya. Dibolak balik ya, Dik. Ya juga seperti itulah. Nah, itu yang belakang ada yang ngebur, Lur. Itu Mami Ari ngebur di belakang. Iya, rumah nutrisi. Tadi juga alhamdulillah rame, alhamdulillah. Lihat ya. Nah, ini Mami Ari sedang ngebur di belakang rumah nutrisi. Mbak Tanti namanya. Halo Mbak Tanti. Nah, ini sedang buat apa? Lagi bikin nutrisi. Oh, nutrisi. Jadi kalau di tempatnya Bro Ari ini bisa potong, bisa juga menikmati minuman ini ya, minuman nutrisi ya, pengganti makan ya. Sebagai program diet ya. Jadi enggak semua, maksudnya diet itu untuk semua kalangan. Yang maksudnya diet itu adalah menjaga pola makan. Jadi diet itu bukan hanya menurunkan berat badan. Yang mau naik berat badan ya bisa, menjaga kesehatan dan kebugaran juga bisa. Itu loh, jadi ini seperti ini barangnya. Nah, itu nanti ditaruh di gelas. Nah, siapa yang mau nikmati gitu ya? Gitu boleh datang ke sini gitu ya, Mbak? Iya, betul sekali. Oke. Sudah jadi, tinggal diminum. Sip. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Kamu taruh di HP lama. Gitu. Oh, jadi dia punya HP juga. Lebih. Tutu ya speaker sih sama sih tempatnya. Kalau gini namanya potongan apa, Ri? Ini namanya bob. Tapi bob yang standar kok. Ini bob. Kalau Mamihan senangnya bob yang standar, dia nggak punya pendek-pendek yang terlalu nunggi. Karena saya kan nepotong kayak gini kan harus disesuaikan bentuk kepala juga kok. Bentuk kepala, jenis rambut, pertumbuhan rambut itu pengaruh kok. Jadi nggak semua model itu cocok di wajah orang. Jadi saya kalau gunting customer selalu saya sesuaikan dengan bentuk wajah, pertumbuhan rambut, jenis rambut, bentuk kepala itu pengaruh semua. Kalau
slot yang asli itu bagus. Itu yang terapiak itu kalau untuk yang kepala bentuknya yang kayak helm itu bagus sekali kok, yang namanya tepung itu bisa jatuhnya bagus nungging itu, kalau jenis rambutnya mengikuti itu bagus. Kadang-kadang kan ada orang memaksakan kok, maksudnya bentuk kepalanya nggak sesuai dengan apa dengan hasil potongan rambutnya dan minta seperti itu, ya saya tinggal ngikutnya customernya saja. Tapi sebelumnya saya selalu sarankan kok, ini contohnya model ini, terserah ya. Berarti termasuk harus kreatif ya, Ri? Iyalah, kita harus tahu oh, bentuk kepalanya seperti ini, wajah seperti ini, jenis rambutnya seperti ini, pertumbuhannya kemana, kita harus sudah tahu. Orangnya minta begini, oh nggak bisa gitu ya? Oh enggak. Jadi saya mengikuti customer, kalau customernya mau seperti ini ya tinggal aku ikutin. Tapi biasanya saya sarankan dulu, kamu nih model kayak gitu kurang pas, bentuk kepalanya tidak mengikuti, pertumbuhan rambut juga nggak sesuai, jenis rambut juga nggak sesuai, terserah ya. Aku tinggal ikut customernya. Tapi kalau customer ya mereka terserah deh, bagusnya gimana gitu. Pasti nanti dia kalau melihat hasilnya pasti mereka senang kok, puas kok. Oh ternyata gitu ya, seperti itu. Jadi gunting rambut juga ada triknya juga, ada teorinya juga. Ini gunting rambut lulusan Peter Sairang loh. Tangerang ya, Ri? Jakarta. Jakarta Pusat. Nah, wah, jadi itu. Kalau gunting-gunting kayak itu kan harus diukur juga, panjang pendeknya juga pengaruh ukur. Seperti ini. Kalau saya sih pijetane itu loh ya. Gunting mana juga ada itu caranya kan. Harus lapis-lapis. Itu Bro Ari zaman masih muda. Bintang film. Karena juga masih muda kok, walaupun sudah usia 40 lebih tapi masih kayak 17 tahun. Wes. 17 tahunnya yang bagian atas Bapak-bapak. Semuanya. Ya harus banyak humor biar gak cepat tua teman-teman, jangan itu jadi bahas stres. Itulah kuncinya. Saja kalau ditimbang usia sel saya berapa, kok kayak usia 20 tahunan kalau ditimbang di stekener itu 21 toh. Iya, padahal saya sudah 40 lebih. 21 kan kayak artis Korea itu, Ri. Ini karena saya belum ngecat rambut aja, dia masih ngecat tak putih ini. Biar makin kalau kan lagi tren warna-warna filter. Potongnya aja sudah selesai, sudah rapi. Nih, jadi mami mami kalau dipotong tuh seperti ini aja teman-teman, tapi sudah bentuk nih glow-nya nih. Karena saya mengikuti bentuk kepalanya, jenis rambutnya juga pengaruh. Jadi saya harus bisa mengepaskan dia walaupun nggak di glow. Nih kalau lihat kok belangnya kok, dia tetap bentuk ini nggak di glow loh ya, ini nggak di glow loh. Ini tidak diblot, berarti kebobnya itu tetap bentuk agar itu cuman. Nah ini hasil guntingannya nih. Ini walaupun dia tidak diblot, tetap bentuk karena saya mengikuti sesuai bentuk kepalanya, seperti itu. Nah ini sekarang bayarnya berapa, Rik? Dua kepala, Rik? Untuk idolanya Lidamis tidak usah. Dua kepala, Rik. Ada bukti. Pokoknya kalau untuk Kohanapi deh, ini saya sama saya. Bisa ya, kok ya. Sampai ketemu lagi ya, Mami Han sama Kohanapi. Ini teman saya yang luar biasa, kok. Temannya suka kayak enak diajak ngobrol, sering bercanda. Terus dia juga sering kasih masukan ke saya, karena juga saya masih pemula, sama-sama pemula. Saya terima kasih sekali loh, Kohanapi. Sering dikasih masukan kekurangannya ini. Jadi itu saya dengan senang hati selalu dikasih masukan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena memang saya orangnya suka dikritik gitu loh kok. Kritik untuk membangun saya suka sekali kok. Terima kasih kok. Paling seneng lor potongnya di sini. Soalnya gratis. Ini dua kepala saya dengan Mami Han. Tidak mau dibayar. Wow. Mas Ari. Oke ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih ya Mas Ari. Oke, sama-sama. Berkatmu berkelimpahan ya Mas Ari. Amin. Pohon api juga tak doain tokonya rame ya kok. Amin. Dia juga lancar. Kakungnya juga cepat nembu biar bisa beli mobil. Terima kasih. Makanya dia tadi habis olahraga nih langsung kempes perutnya, lihat teman-teman. Gini sekarang gara-gara macul langsung kempes langsung sih. Ya wes itu udah selesai lor, saya sudah potong, Mami Han wes potong, wes ini sekarang mau pulang, ya. Salam katon terman, Gusti tansah paring berkah, amin.